mengarah ke sana, karena memang itu yang dilaporkan hanya KDRT. Oh, untuk domisili atau tempat tinggal mereka masih bersama dengan status alamat yang sama? Kita belum dalam se-itu, karena memang hanya dilaporkan untuk KDRT saja. Lesti Kejora melaporkan Rizky Billar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Peristiwa itu terjadi setelah adanya isu perselingkuhan. Mendengar Rizky Billar selingkuh, Lesti Kejora meminta untuk dipulangkan kepada orang tuanya. Tapi Rizky Billar justru emosi. Hal itu tertuang dalam kronologi tertulis di Polres Jakarta Selatan. Terlapor emosi dan berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban, tulis keterangan polisi. Korban terjatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang. Kemudian pada jam 10 waktu Indonesia Barat, terlapor berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kembali. Polisi juga sudah mengantongi barang bukti. Nantinya bukti untuk laporan KDRT berupa hasil visum yang masih akan diproses. Ya, visum. Pasti kita akan melakukan visum, karena yang dilaporkan adalah KDRT. Jadi untuk bukti dan faktanya adalah visum, tutur AKP Nurma Dewi. Secepatnya setelah kita mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi juga kita harus periksa, ujar AKP Nurma Dewi. Atas laporan tersebut, Rizky Billar terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Undang-undang KDRT nomor 23 tahun 2004, tuntutan paling tinggi 15 tahun, ungkapnya. Sampai saat ini pihak Lesti Kejora dan Rizky Billar belum ada yang bisa diminta keterangannya. Dalam se-itu, karena memang hanya dilaporkan untuk KDRT misalnya. Oke, kondisi ketika dia semalam datang, Bu, dalam keadaan terguncang atau seperti apa, Bu? Kita cek ke Meski datang sendiri atau sama pasukannya? Pasti. Bentar. Tadi ketinggalan. Terbukti semalam. Kenapa? Untuk suaminya atau? Ya, untuk suaminya. Nah, itu jam berapa, Bu? Kalau boleh malam. Proses pelaporannya sendiri berapa memakan waktu berapa lama sih, Bu, semalam itu dengan Dede? Masih melapor, jadi saudari kita L melaporkan bahwa dia sudah diperlakukan